Pertanyaan selanjutnya maka datang agai orat sadana nama Apakah suara perempuan termasuk aurat Tidak termasuk orat. Ya suara perempuan tidak termasuk aurat Nih kian berbicara dengan apa namanya memiliki nada sehingga ya, ya, orang laki-laki yang mendengarnya dia merasa tertarik dengan suara tersebut karena apa namanya gaya cara bahasanya bukan suaranya tapi cara berbahasanya. Ya ini yang dilarang wala taqda'na taqda'na bil qaul ya jadi perempuan itu kalau berbicara dengan laki-laki hendaklah -laki, dia berbicara dengan sewajarnya dan nada yang bi pada biasanya pada biasanya Allah taala a'la wa a'lam